Assalamualaikum dan salam sejahtera, gang. Sebelum saya teruskan, saya nak minta jasa baik kepada korang semua yang baru mengenali channel ini supaya subscribe channel ini. Sudah subscribe? Terima kasih banyak kepada anda yang sudi membantu saya. Pagani Mobili SPA ataupun biasa disebut sebagai Pagani merupakan sebuah syarikat pengeluar kenderaan yang mengeluarkan kereta sport dan komponen serat karbon dari Itali. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 1992 oleh Horacio Pagani yang berasal dari Argentina. Ibu pejabat Pagani terletak di San Cesario sul Panaro berhampiran Modena, Itali. Horacio Pagani yang sebelum ini menguruskan jabatan komposit Lamborghini menubuhkan Pagani Composite Research pada tahun 1988. Syarikat baru ini bekerjasama dengan Lamborghini dalam banyak projek termasuk penyusunan semula Lamborghini Countach, 25th Anniversary Edition Lamborghini LM002, konsep reka bentuk P140 dan Diablo. Pada akhir 1980-an, Pagani mula merancang membina keretanya sendiri. Kemudian disebut sebagai projek C8. Pada tahun 1991, Pagani mendirikan Modena Design untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat bagi perkhidmatan reka bentuk, kejuruteraan dan prototipnya. Model pertama Pagani diberi nama Zonda. Awalnya Pagani ingin menamakan model pertamanya ini dengan nama Fangio F1, sempena nama juara Formula 1, Juan Manuel Fangio. Tetapi setelah kematian Fangio pada tahun 1995, nama Fangio F1 telah ditukar kepada Zonda yang membawa maksud arus udara panas di atas Argentina. Kereta ini dikuasakan oleh enjin Dodge V12 yang dipasang pada tengah chassis. Enjin ini merupakan enjin yang dihasilkan oleh Mercedes-Benz AMG. Reka bentuk kereta ini diilhamkan dari jet pejuang dan kereta Sauber Mercedes Silver Aero Group C yang terkenal dan menampilkan beberapa elemen reka bentuk yang unik seperti reka bentuk sistem exhaust bulat 4 pipe. Model pertama yang dikeluarkan diberi nama Pagani Zonda C12 yang mula dipamerkan di Geneva Motor Show pada tahun 1999. Jentera ini dipasang dengan enjin daripada Mercedes-Benz 6 liter V12 yang menghasilkan kuasa kuda setinggi 420 horsepower dengan 570 Nm of torque. Kelajuan maksima yang boleh dicapai adalah selaju 300 km sejam, memerlukan 4.2 saat untuk memecut dari 0 ke 100, dan kereta ini menggunakan transmisi 5 kelajuan manual dengan tarikan roda belakang. Harga jualannya berkisar dari RM1,366,000 hingga RM4,200,000. Untuk pengetahuan korang, model Zonda ni sebenarnya ada banyak. Kalau nak diceritakan kesemuanya, memang akan jadi panjang lebar video ini. Saya cuma mengambil 3 contoh model Zonda sahaja, iaitu model Zonda yang pertama, model C12, model Zonda pertengahan, model Zonda R dan versi Zonda yang terakhir, iaitu Zonda HP Barchetta. Pagani Zonda R dikeluarkan pada tahun 2009 hingga 2011 dan hanya 15 buah yang dihasilkan. Pereka untuk model ini ialah Horacio Pagani sendiri. Kereta ini dilengkapi dengan enjin 6 liter AMG V12 Mercedes menggunakan transmisi kotak gear manual berurutan automatik 6 kelajuan dengan settingan pacuan roda belakang. Enjin 6 liter AMG V12 ini mampu memberikan kuasa kuda sebesar 750 horsepower dengan 710 Nm of torque. Untuk sistem brake pula, ianya menggunakan rotor carbon ceramic bersaiz 380 mm untuk bahagian hadapan dan belakang dengan sistem ABS 12 peringkat. Kereta ini mampu mencapai kelajuan maksimum 375 km sejam. Pecutan 0 ke 100 km sejam cuma memerlukan masa 2.7 saat. Pada Jun tahun 2011, kereta ini telah mencatatkan masa terpantas dengan 6 minit 47 saat di litar Nürburgring mengalahkan Ferrari 599 yang merupakan kereta pengeluaran terpantas pada masa itu. Harga jualan untuk model Pagani Zonda R ini sekitar RM6,300,000. Model Zonda yang ketiga yang saya nak kongsikan dalam video ini ialah Pagani Zonda HP Barchetta. Ini adalah model Zonda terakhir yang dihasilkan. Model ini dibina bersempena sambutan ulang tahun model Zonda yang ke-18 dan sempena
sempena ulang tahun Horacio Pagani yang ke-60. Ianya mempunyai reka bentuk luaran yang unik yang menjadikannya berbeza dengan model Zonda yang lain. Dengan gaya badan barchetta dan penutup roda belakang yang diilhamkan dari kereta perlumbaan kumpulan C, menjadikannya model Pagani pertama yang pernah menggunakan gaya ini. Kereta ini menggunakan enjin Mercedes-Benz AMG 7.3 liter V12 dengan kuasa kuda 789 horsepower dan 850 Nm of torque. Kelajuan maksima kereta ini ialah 324 km sejam. Cuma 3 unit saja yang dibina dan Horacio Pagani menyimpan satu unit sebagai koleksi peribadi beliau sendiri. Disebabkan keunikan dan jumlahnya yang sangat terhad, model ini dijual pada harga RM75,600,000. Okey geng, sekarang ni kita nak tahu ada tak model Zonda ni di Malaysia. Siapa yang pakai, siapa yang mampu beli. Melalui carian yang saya buat, saya cuma jumpa 2 orang sahaja orang Malaysia yang mampu pakai ataupun beli kereta ini. Iaitu yang pertama, keluarga Diraja Johor ataupun Tengku Mahkota Johor. Kereta Pagani Zonda milik TMJ ini berwarna merah hati. Cuma modelnya saja yang saya tidak pasti model Zonda yang mana satu. Anda tahu, sila type komen anda di ruangan komen. Individu kedua pula yang memiliki jentera eksotik ini ialah Tan Sri Mohzani Tun Mahathir, salah seorang bilioner di Malaysia yang merupakan seorang usahawan yang amat berjaya, pemilik kepada syarikat Kencana Petroleum. Pagani Zonda yang beliau miliki berwarna biru gelap dan saya juga tidak pasti model Zonda yang mana satu. Jadi itulah tadi serba sedikit cerita berkenaan jentera Pagani dan juga modelnya yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. Sekiranya anda ada info-info tambahan yang nak dikongsikan, teruskan saja menaip di ruangan komen. Setakat ini sahaja, semoga kita berjumpa lagi pada next video. Sekali lagi, saya menyeru kepada anda yang baru mengenali channel ini supaya bantu channel ini dengan subscription anda. Goodbye and stay safe guys. Okay gang, ada sedikit jualan merchandise daripada Nissan. Kalau korang berminat, korang boleh hubungi saya untuk dapatkan merchandise ni, iaitu t-shirt berkola jenama Nissan GTR yang mana tulisannya adalah disulam bukan cop, juga dengan cap ni sekali. Kalau korang nak beli satu set, cuma RM85, siap pos laju. Nak beli hasil korang boleh. Dan ada beberapa warna untuk korang pilih. So yang dekat dalam video ni ada 2 jenis, iaitu warna merah dan juga warna biru, navy blue ya. So kalau korang nak, terus saja hubungi saya dekat 011-3939-5839. RM85 sahaja, siap pos laju ataupun pakai JNT.